Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Fidah Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi bagi yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya mohon anda untuk subscribe. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada petang ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya lihat di kebanyakan grup bantuan di dalam Facebook banyak dikongsikan berkenaan dengan satu email bagi penjelasan bagi bayaran prihatin rakyat 2021. Okey. Jadi email ni dikongsikan secara peribadi oleh moderator grup-grup berkenaan, iaitu Cik Aisyah kita. Jadi Cik Aisyah, saya telah ada berbincang dengan dia dan meminta kebenaran untuk menggunakan perkongsian tersebut dan memasukkan dalam video ni lah. Okey. Jadi daripada email yang Cik Aisyah kongsikan tu, okey, kita boleh lihat di sini di bahagian nombor 2 ni, sekiranya tuan puan bukan penerima bayaran fasa 1 bagi BPR 2021, permohonan tuan puan akan diproses berdasarkan maklumat terkini dalam permohonan BPR bagi penentuan kelayakan BPR 2021. Jadi bagi pada bulan 2 hari itu, bagi yang masih lagi belum menerima bayaran, okey, sebenarnya permohonan anda masih lagi diproses sebab BPR ni dia punya penerima dia lagi ramai. Okey, jadi melibatkan jutaan penerima, jadi sudah tentu dia punya proses mengambil masa yang lebih lagi. Okey, jadi tarikh semakan status kelulusan dan maklumat pembayaran BPR dijangka bermula Mei 2021. Bayaran akan dibuat setelah permohonan tuan-puan diluluskan kelak. Okey. Jadi seperti yang kita sedia maklum, seperti yang telah dinyatakan sebelum-sebelum ini, memang dijangkakan bayaran akan dilakukan pada bulan Mei 2021 dan jangkaannya adalah pada sebelum Hari Raya Aidilfitri tahun 2021 ni lah. Okey, jadi berdasarkan daripada maklumat ini, ya, nampaknya sekretariat daripada Pejabat Belanjawan Negara telah menyatakan bahawa kemungkinan besar bagi status kelulusan, semakan dan juga pembayaran semuanya akan diselesaikan pada bulan Mei. Okey, jadi di sini apa yang kita boleh sentiasa ambil maklum adalah kita harus membuat semakan daripada semasa ke semasa di dalam laman web bpr.hasil.gov.my bagi melihat status permohonan kita. Okey, bagi yang masih lagi ramai sebenarnya, majoriti adalah berstatus permohonan sedang diproses. Okey. Jadi sebenarnya walaupun sedang diproses, apabila anda klik pada maklumat pembayaran, di situ kebanyakannya lah yang saya tengok sudah dinyatakan dan sudah dilakukan bagi pembayaran fasa pertama. Jadi di situ telah dinyatakan berjaya kredit dan sebagainya. Ada juga yang mendapat nombor voucher, yang mana nombor voucher ni anda boleh tuntut di Bil Sepanjang Nasional dan sebagainya. Jadi walaupun status permohonan anda masih lagi sedang diproses, saya harap penerima BPR 2021 ni anda tekan di bawah tu, nanti saya akan paparkan benda, tekan pada maklumat pembayaran. Lihat di situ sama ada pembayaran sudah dilakukan ataupun tidak. Bagi yang sudah menerima pembayaran ni adalah mereka yang penerima sedia ada bantuan sara hidup sebelum ni. Jadi insyaAllah mereka punya permohonan ni tidaklah mempunyai sebarang masalah, cuma menunggu bayaran fasa kedua saja. Bagi yang masih belum menerima sebarang bayaran, ya, anda terpaksa tunggu sehingga semakan kelulusan diumumkan dan anda boleh melihat sama ada status anda berjaya ataupun tidak. Okey, jadi saya harap itu saja untuk hari ini dan harap dapat melegakan sedikit ramai di antara yang menerima bantuan prihatin rakyat. Kerana semalam ni kerajaan telah mengumumkan bagi pembayaran bonus untuk penjawat awam dan sudah sepertinya kita menjangkakan bayaran bagi BPR fasa kedua ni juga akan dilakukan dalam masa yang terdekat. Ada juga yang bertanya saya bagaimana dengan info bagi dia ada melibatkan fasa kedua, fasa ketiga dan sebagainya. Sehingga ke hari ini saya tidak mendapat sebarang maklumat. Berdasarkan semakan saya tidak mendapat sebarang maklumat yang ada pembayaran fasa ketiga seperti yang diwar-warkan sekitar bulan September ke atas begitu. Jadi saya masih tidak dapat sebarang maklumat rasmi dan sebagainya lah. Setakat yang saya tahu hanya ada dua fasa pertama dan juga fasa ke
kedua. Jadi apa-apa pun kita nantikan sebarang pengumuman daripada Kementerian Kewangan mahupun pihak Lembaga Rasa Dalam Negeri, insyaAllah sentiasa lakukan semakan di laman Usaha Sawang bpr.hasil.gov.my. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang menonton. Terima kasih banyak kerana sokongan. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.